من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلت بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفضح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه والسترين آمين. Hari ini kita memulai kitab Hikam. Kita baca mukaddimahnya. Kitab Hikam ini disusun, dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dan disyarahkan oleh banyak para ulama. Di antaranya syarah yang kita baca ini adalah yang di pinggir lah. Yang di pinggir ini yang menyarahkan adalah Imam Syekhul Islam Al-Muhaqqiq Syekh Abdullah Syarqawi. Sedangkan yang di tengah lain lagi orangnya. Yang kita baca yang di pinggir, yang di tengah itu masing-masingnya membaca. Jadi baca di pinggir, kayaknya menjenguk ke tengah gitu nah. Halaman 2 lah. Sekilas dulu tentang Hikam ini. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sidin menyusun sebuah matan atau sebuah keringkasan ilmu tasawuf. Sidin susun, sidin tulis, lalu sidin bawa kepada guru sidin. Ujar guru sidin, karanganmu itu menghimpun kandungan kitab Ihya Ulumuddin yang 4 biji karangan Imam Ghazali. Nah, jadi barang siapa mempelajari kitab Hikam termasuk mempelajari pemahaman atau kandungan kitab Ihya Ulumuddin itu yang 4 biji itu nah. Cuman ini sih berupa model kayak puisi modelnya. Nah, matan Hikam ini disyarahkan oleh banyak para ulama. Ulama yang terakhir mensyarahkan itu Naran Sidin Said Ramadan Al-Buti. Itu terakhir mensyarahkan 4 biji kitabnya. Kalau matan Hikamnya itu ada banyak, ada sekitar ya tipis sajalah mun di kitab akan disyarahkan oleh Said Ramadan Al-Buti menjadi 4 biji kandal kitabnya. Nah, itu terakhir ulama yang mensyarahkan yang ulun tahu. Nah, mulai zaman Bahari tiap kurun waktu tiap masa itu ada yang mensyarahkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa yaqulu al-murtaji, berkata hamba yang mengharap ghufranal masawi, keampunan dari kesalahan-kesalahan, yaitu Abdullah bin Hijazi al-Khalwati al-masyhur bisyarqawi. Jadi terkenal sayidina Imam Syarqawi. Hadhihi taqidatun latifatun. Kitab ini jasidin sedikit menjelaskan secara ringan ala hikam al-arif billah Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah quddisa sirruh. Nah, jadi sedikit jasidin menjelaskan secara ringan. Secara latifah itu maksudnya ringan. Ada terlalu berat dipaham tuh. Wa qasadahu biha fil ghalib khutabul muridin. Kenapa sidin menyerahkan kitab ini? Karena banyak bubuhan murid, bubuhan pemuka-pemuka tasawuf yang asalnya memang murid itu membaca kitab Hikam ini sebagai rujukan yang murid-murid itu as-sadiqin, yang memang benar-benar seorang murid. Wa tarakhihim ila maqamil irfan, dan mereka si murid tadi akhirnya sampai kepada maqam irfan. Arti irfan ini tabuka hijab, barakat membaca kitab Hikam itu. Maka kitab Hikam salah satu penyebab
salah satu penyebab membuka akan hijab Allah juga, cuma sebab kita. Nah, salah satu penyebab orang tadi wasil kepada Allah itu adalah mempelajari kitab hikam. Jadi guru sekumpul bahari lah. Tapi ini bahari, Pang. Di dalam pagar tuh jadi banyak yang jadi wali Allah Ta'ala gara-gara kitab hikam. Jadi guru sekumpul nih, dalam pagar banyak menjadi wali-wali Allah Ta'ala gara-gara sebab mempelajari dan mengamalkan kitab hikam. Tapi itu bahari. Tahuam lagi wahini. Wahini mempelajarinya sedikit, mengamalkannya pun lebih sedikit. Nah, itu. Jangan pian beranggapan kena mbah belajaran ini pong perasa jadi wali. Nah, luput pulang nih toh. Masalah kita ini ambil berkah aja lah, ambil berkah. Mudah-mudahan tak kumpul dengan bebuhan wali juga nang kaya itu. Nah, walaupun kita ini wala. Payam bagi lana anna qatasira ala bayani maksudihi bihasbil imkan. Maka kami Jasidin jadi Imam Syarqawi ini meringkas penjelasan dari maksud kitab hikam ini secara kasa apa kami bisa. Jadi penjelasannya itu memang panjang-panjang, cuma Sidin ambil keringkasan penjelasan dari kitab, dari syarah-syarah yang sudah ada. Nah, amun hikamnya kada Sidin ringkas, cuma penjelasannya yang Sidin ringkas, yang seperlunya aja sesuai dengan kemampuan Sidin, ujar Sidin. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibn Athillah Sakandari. Nah, mulai sudah masuk kita lah. Min alamatil i'timad 'alal 'amal. Ciri seseorang itu berpegang kepada amal. Jadi kita disuruh beramal. Amal itu ada tingkatan wajib, ada sunnah, ada mubah. Baik wajib maupun sunnah maupun mubah itu suruhan Allah. Bila wajib, wajib digawi. Bila sunnah, sunnah digawi semampunya. Bila mubah, tasarah aja. Tetapi ketiga-tiganya itu disuruh oleh Allah. Disuruh beramal. Nah, dan waktu kita beramal, jangan sekali-kali hati kita berpegang kepada amal. Walaupun kita sudah belajar sifat 20, paham, yakin, mengerti, bahwa amal yang kita gawi bagian dari sabab, kada memberi bekas. Wal asbab ghairu mu'assir, seluruh sebab itu kada memberi bekas. Paham sudah kita, meyakini, tetapi kita yang sudah belajar sifat 20 ini, walaupun bisi keyakinan yang kaya itu, kadang-kadang hati masih iktimat kepada amal, berpegang kepada amal. Tahu ya, amal itu kada memberi bekas. Misal kaya ini sembahyang 5 waktu, kan amal larannya. Kita yakin pelajaran sifat 20 memadahkan sembahyang 5 waktu ini kada ada bisi kekuatan, kemampuan memasukkan kita ke dalam surga. Kada ada. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu hanya Allah. Nah, itu contoh pekerjaan amal yang hukumnya wajib. Tahu kita, termasuk yang lain-lain, wiritan dan sebagainya. Tetapi kita orang yang sudah belajar sifat 20 bisa kada ingat. Bisa kada ingat takacak amal. Nah, contoh imbah membaca ayat kursi 3 kali sebelum keluar rumah. Nah, hati tadi merasa tenang, merasa yakin, merasa nahab bejajak. Punya jalan kartak tu rasanya ampunnya. Nah, karena yakin pang sudah bila membaca ayat kursi 3 kali atau sekali masih di dalam rumah nih, maka selamat tabulik pulang sampai ke rumah. Itu pang amalannya hari-hari. Amalannya hari-hari. Jadi ada kerasaan kadang itu, ada kerasaan rasa iya, iya sudah. Dan kita pun bisa keyakinan air kursi kadang memberi bekas juga, Allah juga yang menyelamatkan. Tetapi suatu hari kenapa kadang tak baca ayat kursi? Pas di tengah jalan hanyar ingat. Maka ada pulang orang gila mamuk di tengah jalan nih. Maka keingatan astagfirullahaladzim, aku kadang ingat ayat kursi. Jangan-jangan aku yang kinan yang dipukulnya oleh ayat orang gila tadi. Nah, lalu hati itu rasa gedugupan, rasa kadada pegangan ya kita. Nah, pahamlah pian nih. Nah, di situ ketahuan wayah kita kada ingat ta baca. Di situ ketahuan ternyata kita selama bertahun-tahun membaca ayat kursi, lain Allah yang dipegang tapi ayat kursi yang dikacak. Nah, ini maksudnya, pahamilah lah. Nah, contoh aja tuh. Nah, jadi min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri orang itu berpegang masih kepada amal.
Nah, tauhid sudah bujur, cuma praktiknya tuh masih bersandar lawan amal. Ai maksud amal di sini amalul jawarihi, yaitu amal-amal anggota tubuh. Nang kaya sembahyang, bawirid. Amal anggota tubuh ini nih. Bin sholawatin, nang kaya sembahyang lima waktu misalnya, atau sembahyang sunat misalnya. Wa adhkarin, dan dikir-jikir, wirid, ratib, baik ratibul otos, ratibul hadad. Nah, jangan-jangan kita tadi masih berpegang lawan nintuh. Wa ghairi, ha, dan yang lain-lainnya masih banyak. Nah, itu cirinya nang apa? Baru mesti dipadahkan lagi. Wal mu'tamadu ala zalika, tapi Sidin mengisahkan, kebanyakannya orang yang berpegang lawan amal nintuh aja Sidin, kebanyakannya lah. Nah, artinya, jangan-jangan kita di situ. Kita disuruh pang hari-hari, sehari, seminggu, sebulan, setahun, memeriksa kualitas amal kita dan keikhlasan kita. Nah, maka ya kada kawa yang membujur-bujur memeriksa ini, kecuali memang pelajarannya, jurusannya ke situ. Mun pelajarannya lain jurusan ke situ, kada tahu kita. Nah, jadi wal mu'tamad ala dzalika, kebanyakannya orang yang berpegang dengan amal itu, al-ubadu, ubadu. Jangan ibad lah dibaca. Kalau ibad itu abdun abdani ibadun. Ini al-ubadu. Jama isim mufradnya al-abidun. Hamba yang ahli ibadah. Nah, kebanyakannya orang yang mengacak lawan amal itu ubad, bubuhan ahli ibadah. Nah, jadi bubuhan ahli ibadah itu siapa? Mungkin kita. Jangan-jangan yang bertahun-tahun selama ini kita beribadah tadi, yang ketujuh bawirid, ketujuh membaca macam-macam amaliyah-amaliyah tuh, jangan-jangan amal yang diharapi, yang dikacak. Nah, satu. Dan yang bisa juga, golongan yang kedua yang mengacak lawan amal itu al-muridun, orang-orang yang hendak ma'rifat kepada Allah. Nah, ini tinggi lagi daripada obat kedudukannya. Orang-orang muridun ini orang yang menjalani jalan suluk, besuluk menuju kepada wasil dengan Allah Ta'ala. Nah, ini pun bisa juga mengacak lawan amalnya. Bisa juga mengacak dengan amalnya. Nah, dua golongan ini, pang, amun inya sudah pangulir kada beramal, apa ini kacak tuh, kada usah dibahas tuh. Lain pembahasan kita. Bawirid kada, sembahyang lima waktu kada. Hari-hari makan, goreng, makan, goreng, makan, goreng. Mamam, bahira, iman itu lain pembahasan kita. Nah, ini pembahasan ini orangnya katujuh beramal. Periksa pulang kepada dokter spesialis. Jangan-jangan ada virus di dalam amal nintuh. Nah. Pal awaluna, maka bermula orang-orang ahli ibadah. Lah. Ya'tamiduna alaiha, mereka itu berpegang kepada amal. Pintangan. Pidukhulil jannah. Harap hati ganal masuk surga. Nah. Harap hati ganal sudah masuk surga. Rasa pasti masuk surga. Karena tak pandang, tak lihati diri, kada-ada gawian yang kada baik. Yang ada itu hanya kebaikan-kebaikan ya. Yang wajib disempurnakannya, menuntut ilmu hari-hari, yang sunnah digawinya lebih pada yang biasa. Wirid pulang, kada mau tak tinggal, kada mau tak berwirid asli. Asli bewirid hari-hari. Nah, menuntut ilmu hari-hari. Lalu melihat diri keadaan yang kayak itu ada perasaan bapasti. Nah, ini nah. Rasa sudah 99% masuk surga aku nijah. Sepersennya tuh Tuhan ai lagi ujar. Nah, ada persen-persennya narannya rasa masuk surga. Nah, kenapa? Karena tak pandang diri tadi beisi amal yang banyak. Bahkan inya melihat dirinya karena inya menuntut ilmu. Memandang dirinya, aku ini bukan hanya ada amal anggota tubuh, bahkan amal di hati pun banyak. Ikhlas, aku pasang terus. Bila dapat musibah, aku sabar. Dapat nikmat, aku syukur. Nah, tak pandang, tak lihat yang kaya itu, lalu rasa 99% masuk surga. 1%-nya, jadi Tuhan kada tahu kisahnya lagi ya. Nah, mudah kaya berpasti yang kaya itu. Satu, imbah nintu pulang, jasidin, bidukhulil jannah wa tana'umi fiha, dan rasa sudah yakin masuk surga lalu benyaman-nyaman kaina di dalam surga.
harapan hati itu sudah terlalu ganal di kita. Nang kaya itu. Nah, karena memandang diri tadi besi ama itu tanah omi itulah, tanah omi itu ini benyaman-nyaman di dalam surga. Wan najati min adzabillahi taala. Bahkan ini beranggapan aku ini selamat dari azab Allah. Selamat dari api neraka. Karena aku besi amalan, Bang. Barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali imbah sembahyang maghrib dan imbah sembahyang subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ujar Nabi mati dalam 24 jam itu surga mahadang. Maksudnya selamat dari apa neraka. Lalu rasa 99,99,99 yakin masuk surga. Karena tak pandang seorang ma'amalakan itu. Tak kacak lawan amal naranya ini nih. Pahamlah dulu pian ini. Nah, padahal sebenarnya kita tahu fadilat itu bukan supaya kita mengacak lawan fadilat. Kada. Apalagi beramal maharap fadilat. Kada juga. Karena itu mencederai keikhlasan. Kenapa ikhlas itu cedera? Karena waktu kita beramal karena fadilat, ketahuan Tuhan di situ ada cacat hati. Ya Tuhan, seandainya fadilat itu kada ada, bisa kada menggawinya tuh. Tuhan tahu, cakanya fadilat tuh kada ada, cakanya kada ditakutani Tuhan lawan neraka, bisa kada menggawi yang lima waktu kita tuh. Cakanya kada diunjai lawan surga, bisa kada menggawi lawan yang sunnah tadi. Nah, di situ cacatnya kita lawan Tuhan. Pian tahu, perhatian anak pian tahu seorang. Bila disuruh, mau rajin disuruh, mau diberi duit. Kira-kira pian menilai seorang lawan anak itu, baguskah kadakah? Baguslah. Anyang seikong bila mau disuruh, bila diberi duit, hanya mau. Makin banyak duitnya, makin lajunya buka gawian tadi. Yang seikong, kada perlu disuruh. Paham benar lawan gawian di rumah. Mana cintanya kita lawan anak antara dua itu? Nah, sama kita lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan fadilat-fadilat, satu aja tujuannya. Supaya kita tambah cinta lawan Allah, artinya Allah itu pemurah benar sekalinya. Lalu bertambah-tambah cinta lawan Tuhan, itu maksudnya. Tapi karena kita ini kada ada bimbingan, mendengar fadilat, lalu fadilatlah jadi rujukan. Nah, bahkan parahnya karena kada belajar bujur-bujur ilmu yang khusus di bidang situ, fadilat yang dikacaknya. Parah lagi ini, kada sedikit nang kayak ini ujar Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Makanya diandak di pemulaan kitab pembahasan ini. Sebab awal-awal apapun kalimat yang diucapkan, Bismillah. Apapun gawian, ucapan pemulaan, Bismillah. Supaya kita sadar bahwa kita kada pernah biasa amal. Yang sebujur-bujurnya yang beramal itu adalah semata-mata ditulungi Allah. Nah, Bismillah nang kayak itu. Nah, maka dipadahkan di sini ujar Sidin. Kada sedikit orang ahli ibadah yang beramal karena ada beisi kehendak ganal dan sudah merasa yakin bahwa inya selamat dari api neraka. Kehendak ganalnya tadi masuk surga. Nah, wal akharun, dan yang nomor dua yaitu yang murid tadi nih. Murid ini lain lagi kisahnya. Si murid ini tahibat tinggi derajatnya melebihi orang ahli ibadah. Kalau murid, kalau ahli ibadahnya beribadah ada yang diharapnya surga. Bagus saja nih tuh. Lah, bagus pada kelasnya. Nah, kalau si murid ininya kada mengharap apa-apa. Yang diharapnya di akhirat kada ada. Walaupunnya beribadah mengharap surga lain, mun masih mengharap surga itu ahli ibadah aja anjir, belum murid lagi. Nah, murid itu yang urusan kenyamanan-kenyamanan di akhirat hajanya kada menggaduhi. Apalagi kenyamanan-kenyamanan yang di dunia, itu murid. Lalu apa yang ditujunya? Allah ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, ulun beramal ini pian yang ulun tuntut. Yang ulun kehendak itu pian, ulun hendak wasil kepada pian. Itu murid. Nah, lalu inya beamaliyah, bewirid. Nah, murid lah. Tetapi ada anggapan di hatinya, nah, wal akharun, si murid tadi, ya'tamiduna alaiha, berpegang kepada amaliyah-amaliyah, wirid-wirid tadi, fil wusuli ilallahi ta'ala,
pada maha silakan sampai kepada Allah. Nya beranggapan, lah si murid ini beranggapan, aku pang rajin bewirid, aku pang selalu memasang ikhlas di hati waktu bewirid, lalu aku usul ilallah, lalu aku sampai kepada Allah. Nah, ini pun juga salah. Kita menganggap karena aku tadi rajin bewirid, mengamalkan wiritan guruku, dan aku selalu masang keikhlasan di hati, lalu aku sampai kepada Allah. Ini pun juga salah. Ini ciri kita berpegang dengan amal ibadah yang ada di diri seorang murid tadi. Aku pang, mun ahli ibadah nangka ini, nah, aku pang rajin menggawi yang sunnah, mun yang wajib itu sudahnya, aku sempurnakan, yang bahari-bahari aku kada, maka aku masuk surga. Nah, itu pun salah juga. Wa kasfil astari, nah, terbukanya dinding hijab anil kulubi dari hati seorang murid, inya menganggap bahwa itu hasil dari wiritannya, hasil dari keikhlasannya. Kan kita sudah belajar ikhlas sifat 20 nih, bujur tujuan, bujur pandangan. Lalu nya menganggap karena aku memasang ikhlas dan beramal istiqomah, lalu aku tekawa mencapai derajat tabuka hijab wa husulil ahwali alqaimati biha. Nah, dan hasil di hatiku macam-macam sifat yang baik-baik. Gara-gara aku bewirid, lalu hasil di hatiku macam-macam sifat yang baik. Ada ridha di hatiku di anak Tuhan, ada tawakal, ada sabar, ada syukur, bahkan ada fana, ada baqa. Gara-gara aku tadi masa lalu wirid istiqamah dan selalu memasang ikhlas, sehingga seluruh hal, keadaan, seluruh makam itu kulalui. Nah, ini pun termasuk salah juga, salah paham. Nah, makanya kita mun kada ada bimbingan bubuhan ulama-ulama, guru-guru kita bahari, kada membimbing kita, kita yang orang wahin ini kada dibimbing oleh guru-guru bahari, jagar tak salah jalan. Wal asrari, bahkannya menganggap dapat asrar itu dapat ilmu yang dari Tuhan. Nah, inya menganggap itu hasil inya rajin beribadah. Ibni pun tak salah. Kilahuma, sambungannya nak. Kilahuma, kedua-duanya. Baik perhatian seorang ahli ibadah, baik perhatian seorang murid yang tadi. Nah, ahli ibadah kan perhatiannya kayak tadi, menganggap inya masuk surga karena amalnya. Seorang murid menganggap inya ma'rifat karena wiritan yang inya gawi secara ikhlas. Nah, kedua-duanya kilahuma madmumun dicela. Nah, di garis bawah ini madmumun dicela. Dicela. Nah, padahal baik sudah tuh pian tuh. Dicela. Kenapa dicela? Nah, kayak ini nah. Lah. Kita minum. Ya kalau ini bahasa kias sederhana dulu lah. Kita minum, minum, minum. Lalu hilang haus. Hari-hari kita nangkai itu bila minum, hilang haus. Minum pulang, hilang pulang haus. Hari-hari nangkai itu. Lalu kita beranggapan, waktu hilang haus tuh, aku pang minum. Nah, itu yang disebut mengacak banyu narannya. Kias saja pian ke ibadah tuh. Aku pang minum, aku pang makan, nah, aku kanyang. Coba pun aku kada minum, kada makan, haus saya tetap, lapar saya tetap. Nah, walaupun asalnya kita beisi itikad banyu dan nasi kada memberi bekas, cuma karena kebiasaan dan kada diperiksa oleh yang guru-guru kita yang bahari yang spesialis, lalu akhirnya tak ikuti lawan banyu dan nasi tadi, tak pegang di kita, sampai-sampai beranggapan alhamdulillah, coba tadi cakanya kada ada banyu, kayak apakah kita? Nah, mudah kayak Allah Ta'ala tuh kada ada. Sama nang kayak kita, syukur bener aku ini nah, cakanya aku kada bisa bayangan, kayak apakah aku selaku masuk surga juga kah aku? Nah, ini kada tepi nando bahwa Allah Ta'ala bersifat ke-21 jais. Fi'lukul limumkinin autarkuhu. Jadi jangan kita beranggapan bahwa
hasil yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini adalah hasil dari usaha kita yang dahulu. Salah. Nah, apa kan itu? Hasil yang kita rasakan wayah ini adalah hasil yang kita gawi dahulu. Itu salah secara hakikat. Mun secara syariat bujur aja sudah. Rajin, pangkal pandai. Malas, pangkal bodoh. Menabung, pangkal kaya. Itu secara syariat bujur aja sudah. Ini kita membujurakan kacakan hati. Lah, jangan pian ulun memandir nih urusan dalam nih, pian mendengar secara syariat, kada mau rasuk kena. Nah, syariat tetap dilaksanakan, minum tetap minum, kita goncang lagi makan sampai pecah piring. Nah, lain permasalahan pulang ya kalau. Nah, hasil yang wayah ini Allah beri kepada kita murni 100% kemurahan Allah. Bukan karena hasil dari gawian kita yang sebelumnya. Titik. Nah, itu ingatkan. Tauhid nih. Hilang haus, murni kemurahan Allah. Bukan karena kita minum. Adakah banyu? Kadadakah banyu? Bila Allah bermurah, maka hilanglah haus kita. Nah, masuk surganya kita, murni kemurahan Allah. Bukan karena ibadah kita. Jadi wali seseorang sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, wasil ilallah, murni kemurahan Allah. Murni rahmat Allah. Bukan karena hasil mujahadah kita melawan nafsu. Bukan karena hasil wiritan kita yang selalu ikhlas. Kada. Nah, anggapan nang kaya itu wajib ada di hati setiap hamba mun handak bujur-bujur siddiqin narannya. Siddiq. Nah, jangan sampai kita beranggapan aku pang, maka aku pang tuh bisa berlaku masuk ke dalam hati seorang ahli ibadah dan masuk ke dalam hati seseorang yang murid tadi. Paham itulah. Namun ada perasaan nangka itu, maka madmumun tercela. Wanasiun, dan perasaan yang salah mintuh menganggap bahwa hasil yang kita terima saat ini adalah sebab proses yang dahulu. Lah, anggap proses kita yang dahulu. Aku ini sugih tahulah. Aku pengdahulu cangkal bagawi. Ini syariat bujur aja lah. Ini hati, etikat, keyakinan. Aku pengdahulu cangkal. Nah, perasaan nang kaya itu, perasaan bahwa aku sugih karena aku cangkal bahari, itu nasiun min ru'yatin nafsi. Timbul terbit dari melihat kemampuan diri. Melihat kehebatan diri seorang. Wa nisbatil a'mali ilaiha, dan menganggap bahwa amal itu hasil dari kepandaian seorang. Hatta yantaja madukira, lalu timbullah perasaan yang salah. Paham itu lah. Nah, tarang pang sudah hari ini. Belum lagi pemandirannya belum tonton lagi nah. Ini bagi mitan kada kawa model kayak yang bagi mitan. Kayak malam pertama juga. Pacul kerudungnya dulu. Nah, ya kalau pacul bajunya dulu masih bakutang juga. Ada kawa apa langsung tuk, dikira bibinannya perampok. Nah. Ammal arifun, adapun orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah. Nah, kita mengambil iktibar dulu, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah. Walaupun kita belum bujur-bujur sampai ke situ. Nah, orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah, fala yarawna li ampusihim syai'a, kada dalalu-lalu melihat bahwa diri mereka baisi kemampuan dan kebaikan. Sedikit-dikit kadada syai'a itu, sedikit-dikit kadada. Kadada melihat baisi kemampuan dan kebaikan. Kalau kita kadada beisi kemampuan dan kadada beisi kebaikan, maka yang hasil sekarang ini kemurahan orang. Sebab yang dahulu itu
adalah juga pertolongan orang. Misal kayak ini nah. Berusaha cangkal kan dahulu sugih wayah ini. Nah, sugih wayah ini kemurahan Allah. Bukan hasil dari gawian kita. Kenapa? Sebab cangkal dahulu pertolongan Allah. Paham lah nih. Nah, sama nang kaya kita masuk surga. Masuk surga wayah ini kemurahan Allah. Karena waktu beribadah yang cangkal dahulu pertolongan Allah. Kebaikan Allah yang kelihatan di diri kita. Anugerah Allah yang nampak di diri kita. Paham ya lah? InsyaAllah paham nih. Anyak benda sudah nah. Fala yarawna li anfusihim syai'a hatta ya'tamidu alaihi, sehingga mereka pun mustahil berpegang kepada diri mereka. Nah, kenapa? Karena mereka kada pernah melihat baisi kebaikan. Yang dilihat itu bal bahkan yusyahiduna, mereka selalu memandang. Maksud memandang ini memuji annal fa'ila, bahwa sesungguhnya yang menolongi al-haqiqiyu al-haqiqiya yang sebenar-benarnya huwallahu ta'ala, yaitu Allah. Nah, wa annahum, sedangkan mereka mahallun li zuhuri dzalika, hanya nang kaya televisi haja. Kisahnya kisah orang, cuma kita ini model kaya kisah televisi. Mazhar aja kita hanya tempat melihat kisah Allah, mazharnya pakot saja. Misalnya kayak ini nah lah, siaran langsung ya, kalau siaran langsung Jokowi. Nah, ini bukan urusan kampanye, adalah ini Jokowi presiden dong nih. Siaran langsung di TV, ya kalau kelihatan jelas kisah Jokowi di TV, itu disebut madhar. Maka TV ini disebut madhar bagi Jokowi. Paham lah biar. Tapi iyalah, TV itu ya Jokowi, lain kok. Nah, dan TV ini mulai sabahariannya la haula wala quwata. Cakanya kada bersiaran langsung, ada kelihatan TV ini ada kisah Jokowi di situ. Nah, sama nang kaya kita, la haula wala quwata, yang sebujur-bujur kawan itu hanya Allah. Nah, maka pokok ke situ nulah, sebelum kita terusakan sedikit kesimpulan lah, karena hari sudah tarang ya kalau kasihan banyak bakami kah nambahira macam-macam ya, ada yang hendak ini itu segala macam. Nah, sebuting dulu, belum lagi kesimpulan sebujur-bujurnya ini, belum tuntung lagi nah, separuh aja, separuh jalan aja. Nah, biasa akan kita itu bawirit. Jadi mempelajari ini bukan berarti kita mengurangi wiritan, apalagi meninggalkan wiritan, meninggalkan amal, mengurangi amal kada. Mahilangakan berpegangnya hati kepada amal, itu maksud kita belajar nih. Mahapus sesuatu yang salah di hati, memandang diri, memandang waktu diri beramal. Jadi tetap aja kita beramal, tapi yang dipuji itu Allah. Nah, jadi hati kita ini model kaya rongga yang satu. Satu aja, apabila sudah memuji Allah, kada lagi talihati kisah diri. Tapi kalau kita kada sempat memuji Allah, melihati kisah diri seorang yang harap, Allah yang kada tapujikin akhirnya. Ya, itu. Jadi, bewirit tetap, tapi yang dipuji siapa? Allah. Coba dalam surah Fatihah tuh, pemulaannya kan bismillah ya Allah. Nah, bismillah artinya nampak benar kisah Allah, lain kisah kita. Maka sudah bismillahirrahmanirrahim, sambungannya apa? Alhamdulillah. Disuruh kita memuji yang kita yakini itu. Nah, jadi alhamdulillah. Tuntung beramal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat sesuatu, alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu mutawatirah, sambung menyambung. Nah, hilang haus sekarang karena kemurahan Allah. Kawa minum tadi pertolongan Allah. Nah, mana yang di kita? Nah, maka supaya kita ini sementara dulu lah, supaya kita
mudah memahami inilah supaya mudah jangan sulit. Nah, tapi pin sudah paham sudah nyaman nih ya kalau. Nah, cuma supaya mudah mempraktikakannya. Jadi waktu beramal pasang ikhlas. Nah, lalu kina kawa kita ikhlas dan kawa kita beramal, kita pandang itu adalah kemurahan Allah. Nah, karena akibat atau sebab kita ikhlas dalam beramal tadi, ada pulang Tuhan memberi asrar, macam-macam Tuhan memberi. Nah, itu pun karena kemurahan Allah. Jadi yang ada nih kemurahan Allah yang pertama, yang kaina kemurahan Allah yang kedua, yang kaina dari kemurahan Allah terus bertambah. Nah, ini yang dimaksud Sidin. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maula yasanni dan amana ala habibika khairi khalqi kunnihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum